coba kita. Semua orang mungkin bisa punya teman. Tapi ya semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Dia bisa nyimpan rahasia dan gak pernah lelah buat jadi pendengar setia. Yang rela membagi waktunya buat kita. Yang rela nyetepin nemenin kita, dengerin kita di sela-sela kesibukannya. Yang selalu ada bukan hanya saat suka, tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaib. Dia bernama teman terbaik. Alias semua orang mungkin bisa punya teman. Tapi gak semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Dia bisa nyimpan rahasia dan gak pernah lelah buat jadi pendengar setia. Yang rela membagi waktunya buat kita. Yang rela nyetepin nemenin kita, dengerin kita di sela-sela kesibukannya. Yang selalu ada bukan hanya saat suka, tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaib. Dia bernama teman terbaik. Alias semua orang mungkin bisa punya teman. Tapi gak semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Dia bisa nyimpan rahasia dan gak pernah lelah buat jadi pendengar setia. Yang rela membagi waktunya buat kita. Yang rela nyetepin nemenin kita, dengerin kita di sela-sela kesibukannya. Yang selalu ada bukan hanya saat suka, tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaib. Dia bernama teman terbaik. Alias semua orang mungkin bisa punya teman. Tapi gak semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Dia bisa nyimpen rahasia dan gak pernah lelah buat jadi pendengar setia. Yang rela membagi waktunya buat kita. Yang rela nyepetin nemenin kita, dengerin kita di sela-sela kesibukannya. Yang selalu ada bukan hanya saat suka, tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaib. Dia bernama teman terbaik. Semua orang mungkin bisa punya teman. Tapi gak semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Dia bisa nyimpan rahasia yang gak pernah lelah buat jadi pendengar setia. Yang rela membagi waktunya buat kita. Yang rela nyetepin nemenin kita, dengerin kita di sela-sela kesibukannya. Yang selalu ada bukan hanya saat suka, tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaib. Dia bernama teman terbaik. Alias sahabat. Hey, Bibi, why you hit me, hey?
semua orang mungkin bisa punya teman, tapi gak semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja, yang bisa nyimpan rahasia, yang gak pernah lelah buat jadi pendengar setia, yang rela membagi waktunya buat kita, yang rela nyempetin nemenin kita, dengerin kita di sela-sela kesibukannya, yang selalu ada bukan hanya saat suka, tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaib. Dia bernama teman terbaik, alias Sahabat. Semua orang mungkin bisa punya teman, tapi gak semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja, yang bisa nyimpan rahasia, yang gak pernah lelah buat jadi pendengar setia, yang rela membagi waktunya buat kita, yang rela nyetepin menemuin kita, dengerin kita di sela-sela kesibukannya, yang selalu ada bukan hanya saat suka tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaib. Dia bernama teman terbaik, alias sahabat. Semua orang mungkin bisa punya teman, tapi gak semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja, yang bisa nyimpan rahasia, yang gak pernah lelah buat jadi pendengar setia, yang rela membagi waktunya buat kita, yang rela nyempetin nemenin kita, dengerin kita di sela-sela kesibukannya, yang selalu ada bukan hanya saat suka tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaib. Dia bernama teman terbaik, alias sahabat. Semua orang bisa punya teman, tapi gak semua orang bisa punya teman cerita.
Tapi gak semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Dia bisa minta rahasia. Dia gak pernah lelah buat jadi pendengar setia. Yang rela membagi waktunya buat kita. Yang rela nyepetin momen kita. Dengerin kita. Di sela-sela kesibukannya. Yang selalu ada bukan hanya satu, tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaib. Dia bernama teman terbaik, alias semua orang mungkin bisa punya teman, tapi gak semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Dia bisa buka rahasia. Dia gak pernah lelah buat jadi pendengar setia. Yang rela membagi waktunya buat kita. Yang rela nyepetin momen kita. Dengerin kita di sela-sela kesibukannya. Yang selalu ada bukan hanya saat suka, tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaib. Dia bernama teman terbaik, alias Bibi. Why you hit me? Oh my god, I wanna answer and you hit me, Bibi. What? Semua orang mungkin bisa punya teman, tapi gak semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Yang bisa nyimpan rahasia. Yang gak pernah lelah buat jadi pendengar setia. Yang rela membagi waktunya buat kita. Yang rela nyempetin nemenin kita. Dengerin kita di sela-sela kesibukannya. Yang selalu ada bukan hanya saat suka, tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaib. Dia bernama teman terbaik, alias semua orang mungkin bisa punya teman, tapi gak semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Yang bisa nyimpan rahasia. Yang gak pernah lelah buat jadi pendengar setia. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Yang bisa nyimpan rahasia. Dan gak pernah lelah buat jadi pendengar setia. Yang rela membagi waktunya buat kita. Yang rela nyempetin nemenin kita. Dengerin kita di sela-sela kesibukannya. Yang selalu ada bukan hanya saat suka, tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaibnya. Dia bernama teman terbaik, alias sahabat. Semua orang mungkin bisa punya teman, tapi gak semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Dia bisa nyimpan rahasia. Dan gak pernah lelah buat jadi pendengar setia. Yang rela membagi waktunya buat kita. Yang rela nyempetin nemenin kita. Dengerin kita di sela-sela kesibukannya. Yang selalu ada bukan hanya saat suka, tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaibnya. Dia bernama teman terbaik, alias sahabat.
mungkin bisa punya teman. Why you swimming and poo-poo? Why? Tidak semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Dia bisa menyimpan rahasia. Dan gak pernah lelah buat jadi pendengar setia. Yang rela membagi waktunya buat kita. Yang rela nyempetin nemenin kita. Dengerin kita di sela-sela kesibukannya. Yang selalu ada bukan hanya saat suka, tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaibnya. Dia bernama teman terbaik, alias sahabat. Semua orang mungkin bisa punya teman, tapi ya semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Dia bisa nyimpan rahasia yang gak pernah lelah buat jadi pendengar setia. Yang rela membagi waktunya buat kita. Yang rela nyempetin nemenin kita, dengerin kita di sela-sela kesibukannya. Yang selalu ada bukan hanya saat suka, tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaib. Dia bernama teman terbaik, alias sahabat. Yuk kampu, yuk kampu. Semua orang mungkin bisa punya teman, tapi gak semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Dia bisa nyimpan rahasia dan gak pernah lelah buat jadi pendengar setia. Yang rela membagi waktunya buat kita. Yang rela nyempetin nemenin kita, dengerin kita di sela-sela kesibukannya. Yang selalu ada bukan hanya saat suka, tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaib. Dia bernama teman terbaik, alias sahabat. Semua orang mungkin bisa punya teman, tapi ya semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Dia bisa nyimpan rahasia yang gak pernah lelah buat jadi pendengar setia. Yang rela membagi waktunya buat kita. Yang rela nyempetin nemenin kita, dengerin kita di sela-sela kesibukannya. Yang selalu ada bukan hanya saat suka, tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaib. Dia bernama teman terbaik. Guys, listen to me, everyone. Everyone, six spinning left, everyone. Six spinning left. Semua orang mungkin bisa punya teman. Tapi ya semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Dia bisa nyimpan rahasia. Dia gak pernah lelah buat jadi pendengar setia. Yang rela membagi waktunya buat kita. Yang rela nyempetin nemenin kita, dengerin kita di sela-sela kesibukannya. Yang selalu ada bukan hanya saat suka, tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaib. Dia bernama teman terbaik, alias sahabat. Oh my god, everyone, we almost top one channel. Semua orang mungkin bisa punya teman, tapi
Tapi gak semua orang bisa punya teman cerita. Almost everyone. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Yang bisa nyimpan rahasia dan gak pernah malah buat jadi pendengar setia. Yang rela membagi waktunya buat kita. Yang rela nyepetin nemenin kita, dengerin kita di sela-sela kesibukannya. Yang semua aja bukan hanya saat suka, tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaib. Dia bernama teman terbaik. Everyone, 4K become top 1 guys. Now we are the 4K. Oh God, semua orang mungkin bisa punya teman, tapi ya semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Dia bisa nyimpan rahasia dan gak pernah lelah buat jadi pendengar setia. Yang rela membagi waktunya buat kita. Yang rela nyepetin nemenin kita, dengerin kita di sela-sela kesibukannya. Yang selalu ada bukan hanya saat suka, tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaib. Dia bernama teman terbaik. Alias sahabat. Semua orang mungkin bisa punya teman, tapi ya semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Yang bisa nyimpan rahasia dan gak pernah lelah buat jadi pendengar setia. Yang rela membagi waktunya buat kita. Yang rela nyepetin nemenin kita, dengerin kita di sela-sela kesibukannya. Yang selalu ada bukan hanya saat suka, tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaibnya. Dia bernama teman terbaik. Alias sahabat. Semua orang mungkin bisa punya teman, tapi ya semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Dia bisa menyimpan rahasia dan gak pernah lelah buat jadi pendengar setia. Yang rela membagi waktunya buat kita. Yang rela nyepetin nemenin kita, dengerin kita di sela-sela kesibukannya. Yang selalu ada bukan hanya saat suka, tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaib. Dia bernama teman terbaik. Alias semua orang mungkin bisa punya teman, tapi ya semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Dia bisa nyimpan rahasia dan gak pernah lelah buat jadi pendengar setia. Yang rela membagi waktunya buat kita. Yang rela nyepetin nemenin kita, dengerin kita di sela-sela kesibukannya. Yang selalu ada bukan hanya saat suka, tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaib. Dia bernama 300 pieces, teman terbaik. 3 pieces 100 ribu ya. Masih aku presentasi lagi. Oke, thank you Mama Reina. Semua orang mungkin bisa.
bisa punya teman. Tapi gak semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Dia bisa nyimpan rahasia dan gak pernah lelah buat jadi pendengar setia. Yang rela membagi waktunya buat kita. Yang rela nyempet nemenin kita, dengerin kita di sela-sela kesibukannya. Yang selalu ada bukan hanya saat suka, tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaib. Dia bernama teman terbaik, alias sahabat. Semua orang mungkin bisa. Punya teman. Oh my God, tapi gak semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Dia bisa nyimpan rahasia dan gak rela buat jadi pendengar setia. Yang rela membagi waktunya buat kita. The first girl. Yang rela nyempet dengerin kita. Hola, terima kasih. Dengerin kita di sela-sela kesibukannya. Selalu ada bukan hanya saat suka, tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaib. Dia bernama teman terbaik, alias sahabat. Semua orang mungkin bisa punya teman. Number two. Tapi gak semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Dia bisa nyimpan rahasia dan gak pernah lelah buat jadi pendengar setia. Yang rela membagi waktunya buat kita. Yang rela nyempetin nemenin kita, dengerin kita di sela-sela kesibukannya. Yang selalu ada bukan hanya saat suka, tapi juga duka. Selalu jadi penyemangat dengan kata-kata ajaib. Dia bernama teman terbaik, alias sahabat. Semua orang mungkin bisa punya teman. Tapi gak semua orang bisa punya teman cerita. Teman yang bisa bikin nyaman buat cerita apa aja. Dia bisa nyimpan rahasia dan gak pernah lelah buat jadi pendengar setia. Yang rela membagi waktunya buat kita. Yang rela nyempetin nemenin kita, dengerin kita di sela-sela kesibukannya. Yang selalu ada bukan hanya saat suka, tapi juga duka.